Presiden Joko Widodo Senin pagi meninjau Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat yang dijadikan rumah sakit darurat penanganan virus corona. Rumah sakit ini mulai beroperasi pada 23 Maret 2020, dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai. Jokowi meninjau sejumlah ruangan yang akan dipakai untuk perawatan pasien suspek corona. Wisma Atlet di Kemayoran ini memiliki kapasitas tampung hingga 24.000 orang, namun yang disiapkan untuk rumah sakit darurat virus corona yakni 3.000 orang. Saya juga melihat sarana-prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator, semuanya juga siap, APD juga siap. Sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya rumah sakit yang ada yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini. Sarana dan prasarana Wisma Atlet telah siap untuk menangani pasien positif corona. 4 tower gedung juga disiapkan untuk kebutuhan yang berbeda-beda khusus penanganan pasien virus corona. Azizul Hakim, cpnn.com.